iga bakar si jangkung. Itu adalah salah satu makanan yang lagi enak banget. Dan aku lagi nyari banget. Sayang, tahu gak iga bakar si jangkung? Ini gara-gara Rojo Sambel, banyak guys, orang-orang yang pengen banget diinvest sama Raffi Ahmad. Top, mantap, is the best. Beneran, kamu gak ada rasa pengen invest makanan gitu buat saingin Rojo Sambel. Ya punya kamu sih Rojo Sambel. Tapi kan maksudnya kamu mau gak sih bikin sesuatu yang suami kamu kan brilian banget ya. Maksudnya otak aku tuh emang, aku tuh guys emang bener-bener canggih loh. Kalau lagi on fire bener-bener deh otak aku tuh. Kamu tuh narsis banget ya. Bukan emang, tapi otak aku tuh emang kadang tuh aku tuh bisa menembus ke dimensi langit ketujuh dengan cara pemikiran-pemikiran. Oh ya iyalah pasti. Yaudah sekarang kamu ngomong iga bakar mana? Aku belum cobain. Oke guys, sekarang aku lagi minta Gigi tuh gini, sayang. Kamu tuh daripada duduk-duduk di rumah gini cuman nge-vlog-nge-vlog doang. Kamu tuh harus berbentuk sebuah bisnis yang nyata kayak aku. Kalau aku tuh gini loh guys, gue tuh bisnis itu gue jadikan nyata. Maksudnya apa? Kalo bisnis Gigi aku gak ada yang benar. Bukan, bisnis kamu tuh hanya untuk hanya gaya-gayaan aja. Enak aja! Oke, kita buka-bukaan omset aja gimana? Ya enggak, aku enggak. Guys, kamu... terbukti lah guys. Enggak. Kamu tuh cuma serta-merta carinya uang doang, kalau aku mah enggak. Lo bukan. Uang, aku mah sayang, cuma uang doang. Uang itu... ya. Aku suka bisnis yang apa yang aku suka. Sayang, uang itu memang bukan urusan yang paling penting. Tapi, orang enggak ada uang itu enggak bisa beli yang penting. Jadi, memang... ya kan orang kan beda-beda. Mungkin kalau kamu mungkin... iya memang, aku juga yang penting kita tidak... mungkin visi kamu uang, kalau enggak, enggak, aku bukan visi uang. Justru visinya itu mungkin membuat masyarakat kayak aku invest Rojo Sambel. Harga murah, masyarakat bisa menikmati. Yang aku invest juga berkah, jadi motivasi. Ya alhamdulillah karena ada uangnya, aku mah gitu. Oh, tapi ya, segala sesuatu dipikirkan. Kalau kamu kan ya santai. Beda. Ya beda. Makanya sekarang kalau kamu kan berambisi, kalau aku mah enggak. Enggak, bukan berambisi. Aku punya tujuan hidup. Beda orang ambisi dan punya tujuan hidup. Ya. Kalau kamu tuh tujuannya makan, tidur, dan... udah santai. Ya aku mah, kalau aku kan yang penting cukup, kalau aku mah. Aku juga yang penting cukup kalau dilebihkan sama Allah dengan hasil iya, kerja keras yang kita cukup, sendiri. Cukup. Ah, kamu jangan suka mau gitu ya. Ya udah sekarang kamu mau aku beliin. Haikal. Ini disuruh orang juga. Apa? Apa iga? Aduh. Iga bakar jangkung. Ah, iga bakar jangkung. Beli ada di Bandung. Naik. Negatek. Naik mobil. Getlas nih, mobil baru. Itu punya Ang, enak kalau. Enggak, lu pakai mobil ini. Pakai mobil. Gua punya mobil. Enggak, dia pakai mobil. Jadi harus pakai mobil Mini Cooper Nagita Slavina. Astagfirullahaladzim. Iya. Gimana? Buat main tenis itu. Tapi udah apa-apa. Enggak, lu pakai mobilnya Mini Cooper Nagita Slavina. Iya, sampai lu naik. Jadi pakai mobilnya Nagita Slavina ke Bandung pakai mobil Mini Cooper Nagita Slavina. Gimana? Get lost. Tempo hari inget gak? Pernah nyuruh beli perlengkapan tenis buat tiba-tiba tenis. Kan pakai Ferrari kan? Ferrari. Iya. Belum dibayar. Oh iya. Baginya kalau get lost harus dibayar ya? Nanti gue ini lapor. Enggak. Parah lu. Lupa, maaf ya lupa. Berapa sih bayar? Ya gak tahu katanya. Ya udah, gue rapor. Oke. Katanya sukses misinya. Ya, lupa. Itu lu, orang itu manusia itu ada lupa tapi kan bukannya hilang ingatan. Ya udah gue rapor dengan yang ini, hadiahnya. Jangan mau harus bayar dulu yang kemarin. Nggak bisa dong, ya kan? Namanya juga lupa, ya kan? Jangan sendirian ya. Ya udah sama siapa? Sama Spika? Ya pak, sama lu? Livia. Oh, udah sama Livia. Lu sama Spika ya? Yang belum dibayar itu sama nih. Iya. Nggak usah sebut, bisa dibayar dong. Nanti kan gue langsung akan bayar. Rapel. Oke, rapel. Nih, gue tunjukin duitnya. Aduh. Saya yang mana duitnya itu? Ini apa duit gue nih kayaknya. Oke guys. Sebenarnya aku mohon maaf ya. Duitnya gue enggak ada nih. Duitnya gue enggak ada, jadi cuma segini-segininya nih. Anggap aja ini DP ya. Anggap aja ini DP. Ini DP ya. Ini DP ya. Aduh, pakai dibuka mah jadi cuma berapa lembar ini. Ya, satu banyak tahu, satu 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 juta. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 3 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 juta. Udah cukup, 5 juta dulu. Ini dulu ya, berarti kalau ada dulu ada tambahan nih lo. Ada tambahan. Kalau ini tambahannya, kalau waktu itu kan pakai Ferrari, yeah, kan? Ini kan pakai mobil dia, nggak yeah, usah semal itu. Oke. Okay. Jadi gue tambahin lagi nanti 2.500.000, 7.500.000. Ini 5 juta. Ya itu 5 juta, anggap aja yang kemarin. Lo kan kasih lah si Livia lah, 1 juta. Ini 2 juta. Berarti ini yang kemarin Ferrari ya? Iya. Yeah. Ini yang kemarin Ferrari ya? Yeah. Ikhlas. Ikhlas. Ridho. Ridho. Alhamdulillah. Masalah. Nih. Livia dibayar setelah nah, ya, hampir 1 tahun. Ya, nanti gue kasih lu lagi 2.500.000 lagi. Kan ke Bandung. Ya. Berarti 5 juta lagi. Nih, ini 5 juta lagi tapi masih gue keep. Oke. Okay. Ya, itu DP. Bukan DP lah, pelunasan. Pelunasan. Berarti gue enggak omdo kan? Ya. Karena diingetin. Nah, ini berarti 5 juta lagi kalau sudah terjadi bahwa Iga si jangkung. Iya. Ya. Oke. Okay. Pakai mobilnya siapa? Mbak Gigi. Yang Mini Cooper. Mini Cooper, warna biru. Bagusan Ferrari gue sebenarnya. Jangan. Tapi Ferrari gue ada lecet, jadi lu dipotong 100. Astagfirullah. Karena ada sedikit gue lihat, jadi gue potong 100. Itu. Tapi oke, gue DP-in lagi 100-nya ini gue DP untuk nanti. Jadi kita jadi kayak Menteri Mula tau. 100-nya itu gue DP untuk lu anggapannya dengan makan, buat duit makan. Oke, ini kan pembayaran. Bayar Iga jangkungnya pakai duit siapa? Iya. Ah, okay. Itu juga harus. Berapa? Oke. Okay. Berapa uang? Mau berapa porsi belinya? Nah, Mbak Gigi mau berapa porsi? Mbak Gigi? Iga mau jangkung. Mau nitip apa lagi Mbak Gigi? Gue sih di rumah 5 aja. 5. Sisanya atau anak-anak? Berapa sih Iga jangkung itu porsinya? Enggak tahu berapa sih. Sudah. Cari tahu. Anggaplah 100.000. Satu porsi. Satu. Udah jangan dulu lagi. Satu. Okay. Dua. Tiga, maaf. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup dong? 10, oke. Okay. Kalau kurang, pakai duit itu dulu. Nanti dikurangin. Ini cairnya bisa. Kan ini udah, ini oh 5 iya, juta udah di tangan gua. Bener. Ini udah dikurangin. Ini nanti. Ini ya, jadi 4 juta lagi ya. Lu ke Bandung isi bensin pakai Pertamina. Pertamax Green 95. Baru. Iya baru. Baru. Itu adalah Pertamina berbahan baru terbarukan. Oh. Ya. Nah, itu isinya waktu itu di mana? Di MT Haryono. Oh, MT Haryono. Di MT Haryono tuh jadi kalau misalnya lu dari ini lampu merah Pancoran. Kalau ke kanan kan lu ke Pasar Minggu. Pasar Minggu yang kiri, ke kiri kan Tebet ke sana. Nah, ini lu terus ke arah Cawang. Nanti lu sebelah kiri. Oke. Okay. Ada gua ke situ, Mas. Itu Pertamax Green 95, tapi warna BBM-nya warnanya ungu. Oke, okay. Top mantap is the best. Pertamax yang biasa lu pakai warna apa? Biru. Ini ungu. Tapi namanya Pertamax Green 95. Iya, Pertamax Green 95. Bedanya apa sama yang biru? Sekarang Pertamax Green 95 sudah tersedia, merupakan BBM berbahan baku terbarukan, yaitu bioetanol yang berperan sebagai round booster untuk membantu mengoptimalkan kinerja mesin supaya lebih efisien serta mendapatkan akselerasi yang lebih maksimal. Keren. Berarti gua pakai ke Bandung naik itu belinya Pertamax Green 95. Ya dong, pasti dong, karena Pertamax Green 95 ini sebagai bukti komitmen Pertamina untuk mendukung transisi energi di Indonesia. Sekarang lu kan mau pergi keluar kota, ya, itu harus pakai bahan bakar yang efisien. Efisien. Oke. Okay. Kalau begitu ini kita berangkat ke Bandung. Berangkat. Tapi Aa anterin dulu ke pom bensin. Saya takut salah isi bensin. Bagaimana? Oke. Okay. Nanti lu akan merasakan bedanya pakai Pertamax Green. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Yuk. Let's go. Pertamina, Pertamax Green. Gimana? Gue nyetir deh, gue nyetirin. Oh ya. Ah, ya nyetir dulu. Nyetirin deh.
Siap. Oke. Kita isi bensin dulu Pertamina Green 95. Mesin. Nih lu isi nanti ke Bandung Pertamax Green 95. Oke, Pertamax Green 95. Siap. Nih buat kalian semua ya, ini sementara baru ada di Jakarta dan Surabaya. Buat yang di Jakarta dan Surabaya, silakan datang ke SPBU terdekat. Isi Pertamax Green 95, berkendara dengan energi terbarukan. Jangan lupa bayarnya bisa pakai My Pertamina. Dan lu kalau bisa pakai My Pertamina itu banyak promo, guys. Oke, nih kita lihat nih ya, akselerasi maksimal. Oh, akselerasi maksimal. Pertamax Green 95 memberikan performa ekstra yang ramah lingkungan untuk melaju terdepan. Oh, dia meningkatkan akselerasi, run booster. Iya. Bahan baku terbarukan. Ah, ini isi berapa? Full. Full. Siap. Pertamax Green 95. Pertamax Green 95. Dari yang kedua ya? Ya. Terima kasih. Dah, berarti gue udah siap berangkat ke Bandung. Top mantap is the best. Top mantap is the best. Pertamax Green 95. Bismillah. Pertamax Green 95. Oke. Good morning. Kemarin udah isi bensin mobil ini. Iya. Sekarang kita akan pergi ke Bandung. Bandung nanti juga ada. Ada Ican yang akan membantu kita. Ini sementara perjalanan kita dulu berdua menggunakan, tantangannya menggunakan mobil ini kan? Menggunakan Mini Cooper-nya Mbak Gigi. Agak-agak ngilu sebenarnya. Lu baru bisa naik mobil ya? Bisa. Ya tapi kan baru kan? Kan aja nggak pernah bawa Mini Cooper. Kamu pernah nggak bawa? Kamu kan pernah Ferrari waktu itu ya? Ferrari, Lamborghini aku pernah. Ya berarti kamu sering mobil Eropa kan? Aku belum pernah bawa mobil Eropa. Oh my God. My God. Ya sudah. Let's go. Ini AC-nya udah. Tak, ini masukinnya gimana, Tak? Masukinnya dipencet, Mas, yang ini, Mas. Ini? Ya, pencet. Di rem dulu udah. Ini udah. Menyeramkan. Pencet. Nah, dimundurin. Dipencet, Mas, ini itunya. Oh, tekan. Ini? Ya. Udah, itu. Nah, itu udah masuk tuh. Ini udah, Dek. Iya, udah. Ini? Itu rem tangan. Rem tangannya mana? Oh, ini. Tetap kayak mode. Ya, cuma ya. Ininya apa? Bismillah. Kita harus tetap menggunakan seat belt, guys. Ini jadi ada giniannya biar kalian tahu bahwa ini kita menggunakan Mini Cooper. Deg-degan gak sih? Kalau mau ngoper pokoknya dipencet aja, Mas. Yang itu tuh tombol itunya. Kalau itu tadi yang kiri. Ini. Nah, ya tuh. Dipencet kalau mau netralin, mau ngepein juga gitu tuh. Netral ke atas ya? Iya, netral ke atas terus mundur juga ke atas lagi. Nah, gitu. Kalau parking mah udah tinggal pencet parking aja. Oke, siap Mas Yanto. Semoga inget ya. Oke. Semoga inget. Jangan semoga inget. Ya, Toh, makasih Toh. Oke, sama-sama. Awas ada molen. Masih jauh padahal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menuju ke Bandung. Halo. Ke Bandung. Dah. Bye. Mas Haikal, ini aku tidur boleh ya? Astaga, tega lu. Ya kan lumayan lama, ini kita berangkat pagi hari, Mas Haikal. Ini tuh adem banget ya AC-nya ya? Kaki. Ya ini tau gak dinginnya tuh kayak ini, AC-nya tau gak yang kayak gitu tapi dingin gitu ya. Iya, kalau mobil kok shh gitu kan, kalau kok ini kena muka. Ini bisa diginiin speaker. Gila, keren banget. Tapi Mbak Gigi jarang pakai ini ya? Jarang, kalau ke Alfa doang, Bang. Kalau ke Alfa Mbak Gigi, oh ini mobil ke Alfa Mini Cooper. Iya, kalau ke Alfa pakai ini. Kalau main tenis iya pakai ini. Pakai ini.
Jadi tantangan kita adalah beli iga bakar jangkung di Bandung menggunakan Mini Cooper. Ini kita udah pasti udah isi bensin dengan Pertamax. Ini Pertamax apa sih kemarin? Pertamax Green. Yeah. Ini kita udah isi dengan Pertamax Green. Kemarin tuh Raffi udah isiin ini. Kemarin kan gue isiin full kemarin kan. Full. Tuh kasih lihat dong. Full. Nah, full bro. Full. Mana kita? Go to Bandung. Tapi baik juga ya Raffi ya. Dia ngasih challenge tapi diisiin bensin dulu. Kalau nggak kan setengah mati kita ngisi bensin Mini Cooper. Kita dikasih duit 1 juta buat beli iga bakar. Kok gue malah nggak hujan nih, kenapa wipernya? Oh ini nih? Iya lupa nih, mobil Eropa. Iya kamu salah, ini kan saya pasti yang sebelah kiri. Iya. Kagak ada nih yang buka-buka ini ya nih map. Apa? Nih aduh iya deh, buka map tapi kayaknya sih gak begitu macet ya, cuma kayak kita coba ya ke iga bakar si jangkung ya. Iya. Ini agak ini ya, kita udah gak usah ini terang ya. Terang banget. Agak ya. Terang dan panas ya. Oke. Okay. Nih. Ya, kejauhan lagi. Itolnya aja 400 ribu bro. 400 ribu. Nih guys, kita kurang lebih bakal nyampe sekitar jam 2-an. Jangan tidur lu, speaker lu. Iya, ini gue melek, beli kopi kali. Banyakan belinya kan nyampe-nyampe. Iya, pokoknya dulu cuma 1 juta speaker. Iya. Jangan sampai kita. Iya. Misalkan sebenarnya kemarin iga bakar si jangkung kan nitip kemarin Mbak Gigi bilang 5 ya buat di rumah ya. Iya. Tapi kita beliin 10 lah, maksudnya beliin 5 ya kan. Oke. Kita beli 10 lah. Oke juga nih. Enak gak tapi masakan dia pakai? Oke, nah segitu. Pajak. Oke guys, ikuti perjalanan kita di menuju iga bakar jangkung. Sampai okay. Bandung. Akhirnya. Blumi sekali ya Bandung ini ya. Sini aja deh. Langsung. Kita udah di iga bakar si jangkung sesuai permintaannya AA. Kita harus beli. Beli, makan, bawa pulang, kasih dia. Terus balik lagi ke Jakarta. Balik lagi ke Jakarta. Mesannya di mana, Mas? Mau makan di tempat, Kak? Makan di tempat sama bungkus. Balik pesan dulu sama Masnya di sana. Oh, sana di sana. Oh iya, okay. Baik. Siap, terima kasih. Oh, ini iga bakar. Apa sih yang dipesan sama dia? Itu ya? Ini yang iga bakar sapi spesial. Iya ya, kali. Itu berapa orang? Nanti saya mau bungkus. Iga bakar sapi spesialnya berapa? Berapa? Kemarin Mbak Gigi bilangnya berapa? 5 sih, 10 mau beli 10. 10. Jadi kita mau itu dibungkus, kita langsung mau bawa. Boleh, silakan langsung aja duduk, nanti kalau saya okay. Pesan boleh ke saya lagi. Oke, okay. Siap. Oke, okay. Guys, sini guys. Sapi, gua kambing. Kayaknya enak ya. Ingat, S-R. Misi kita di sini adalah membeli iga bakar si jangkung. Tapi kita ngebadok dulu dong, iya, biar kita boleh. Kuat nih sampai ke Jakarta. Kita jalan kan. Tadi dalam keadaan cerah sampai di Bandung. Sudah mendung, hujan. Sampai melebek-melebek. Ini hampir sama kayak rojo ya. Ini iya, pasti... iya benar. Pasti makan yang hangat-hangat gini kan. Lagi, padahal gue makan es. Gak jelas. Lu gak jelas dah. Iya, yaudah deh, ini cobain. Gue kambing, ini dia sapi. Sapi. Emang lu makan ini? Enggak. Ini siapa? Pameris ini mah. Nah, terima kasih. Oh, dia ini kocok. Iya, makasih. Yaudah deh. Ya, makan dulu guys. Kita coba makan dulu ya. Jadi ini kita udah pesanan AA Mbak Gigi udah kita bawa. Sudah bayar. Kita langsung mau bayar. Mbak berapa? Mas totalnya? Ya. Aduh. Itu yang ada Haikal. Haikal. 1 juta.
kan 106.000. Sini 900. Kurang guys. 900. Kurang guys. Jadi kayak kita harus minta Arafi deh. Gak apa-apa, pakai ini aja. Nih, ini ada nih 900. Udah pegang aja. Ini nih, berapa? Terakhirnya berapa? Mas. 106.000. Nih 6.000 nih. Nih. Habis guys, duitnya enggak cukup. Oke, Mas ya, thank you. Belum bayar ya? Tapi benar, kita yang salah. Karena nitipnya cuma 5. Kita belinya? Kita belinya 10. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Dah, totalnya berapa? 1.106.600. Ini kan plus kita makan. Iya. Ini kan. Ya, Mas, makasih, Mas. Makasih, Mas. Makasih. Makasih. Ya udah, semuanya udah selesai. Sekarang waktunya kita balik ke Andara. Iya. Kita udah sampai. Atu lagi mau pergi meeting, jadi kita udah buru-buru. Kita udah buru-buru banget ini. Dari Bandung. Di atas apa di bawah? Di atas. Lantai 2. Tadi sih lagi meeting di meja makan. Ah. Kita Let's bawain go. Makanan, Pak. Sekalian. Titipan yang waktu itu Iga bakar, inget gak? Ah, ini adalah perjanjian kita Iga bakar. Ini yang waktu itu naik mobil Cooper yang udah kita isiin bensin Pertamina. Ini. Iya, tadi bayarnya udah waktu itu kasih duit 1 juta. Nah, ini uang yang 5 juta hasil kita beli ini belum ya. Mau diputerin enggak nih kontennya? Berjanji memberikan 5 juta ke kita berdua. Pakai Pertamina semuanya irit. Mantap. Udah semuanya. Oke, selamat jalan. Hati-hati di jalan ya. Udah. Udah. Gitu doang. Gitu aja udah. Gak apa-apa, ini berarti kita kasih ke teman-teman aja ya, yang mau makan. Di kantor kan pasti masih rame. Iya, di kantor. Buat makan di kantor. Alhamdulillah.